Dan secepat apa kamu bisa menemukan jawaban teka-teki ini? IT sama dengan 4, CAT sama dengan 6, TIME sama dengan 8, HIPPO sama dengan 10, CHEETAH sama dengan... Jawaban yang benar adalah 14. Masing-masing huruf bernilai 2. Dinda lagi naik kereta. Di dalam gerbong, hawa terasa panas membakar. Cewek itu melepas gelang emas bertahtakan berlian dan menaruhnya di meja di depannya. Beberapa menit kemudian, kereta masuk terowongan dan keadaan jadi gelap gulita. Ketika terowongan sudah terlewati, gelang itu nggak ada lagi di atas meja. Dinda terkejut, ada yang nyuri gelangku. Cuma ada 3 orang lain di gerbong itu. Helen bilang, dia tidur. Ragi lagi membaca buku elektronik di ponselnya. Dan Ansori pergi ke kamar mandi, bahkan sebelum kereta masuk terowongan. Siapa yang mencuri gelang itu? Helen. Sebelumnya, lengan bajunya digulung. Tapi sekarang, lengan bajunya sampai pergelangan tangan untuk menyembunyikan gelang itu. Apa yang biasanya terjadi pada tanaman di kelas matematika? Tumbuh akar kuadratnya. Seorang lelaki masuk ke sebuah rumah dan melihat 3 pintu. Di pintu pertama ada tulisan Karawarawa. Di pintu kedua ada catatan berbunyi Kandang Singa. Pintu ketiga nggak ada tulisannya, tapi lelaki itu tahu pasti kemana arah pintu. Kok bisa? Itu pintu yang tadi dimasukinya. Tinggi seekor bayi jerapah 2 kali lipat tiap bulan sampai dia mencapai ukuran ayah jerapah. Waktu yang dibutuhkan 10 bulan. Butuh berapa bulan bayi jerapah itu akan tumbuh setengah dari tingginya sekarang? Sembilan bulan. Nah, perhatikan kedua cowok ini. Apa pendapatmu? Siapa yang nggak akan selamat? Kemungkinan besar cowok yang di kiri. Ketapelnya pasti bisa melukai cowok yang di kanan. Tapi dia pasti akan selamat. Tapi begitu dia melangkah keluar dari papan kayu, cowok yang satunya akan langsung jatuh ke jurang. Seorang pria kaya, Pak Tommy Ginting, lenyap dari rumahnya. Detektif yang ditugaskan untuk menangani kasus itu menemukan catatan di TKP. Catatan itu berbunyi, 1 Januari, 4 Oktober, 3 Juni, 4 Juli. Detektif menduga nama penjahat tersembunyi dalam catatan itu. Tersangka adalah Jaka Ginting, putra sekaligus pewaris pria kaya itu, Yuni Ginting, istri pria itu. Dan Johnny Hardian, karyawan Pak Ginting. Detektif langsung menyimpulkan nama pelaku. Apa kamu bisa melakukan hal yang sama? Yang dikira tanggal ini sebenarnya mewakili huruf-huruf yang kamu butuhkan untuk nama itu. Misalnya, 1 Januari artinya huruf pertama dari kata Januari. Dan seterusnya, ternyata Johnny Hardian ada kaitannya dengan lenyapnya Pak Ginting. Coba pecahin yang ini. Foto. Itu pot 8 O's, yaitu potatoes. 1N, 3N, 5N, 7N. Teka-teki rebus ini menyembunyikan odds
and ends. Nifrended, apa artinya ya? Artinya, a friend in need atau teman di masa sulit. Seorang mahasiswa menaruh kertas ujian akhirnya di tumpukan jawaban mahasiswa lain. Dosen bilang ke dia, "Kulihat kamu nyontek dalam ujian, kamu otomatis akan gagal." Anehnya, mahasiswa itu cuma berlalu. Saat nilai ujian diumumkan, ternyata dia mendapat nilai A. Kok bisa? Dosen nggak tahu siapa mahasiswa itu. Karena itu, dia menilai ujiannya seperti menilai ujian mahasiswa lainnya. Setelah makan siang, Miko memasuki ruangan berikutnya. Tapi sebelum bisa masuk, dia harus bisa mecahin teka-teki biar pintunya ngebuka. Sebagian orang akan memakaiku, sebagian lagi enggak. Ada yang mengingatku, ada juga yang lupa. Aku nggak bisa dipungut dari tanah atau dibuang ke lautan. Dan kamu cuma bisa memilikiku seiring dengan waktu. Apakah aku... Jawabannya adalah ilmu. Miko memasuki aula pesta indah yang penuh dengan para tamu berkostum dan bertopeng. Suara itu meminta Miko untuk nyari satu hantu, satu zombie, dan satu pencuri di antara semua tamu. Amati mereka baik-baik ya. Apa kamu bisa ngelihat ketiganya? Orang ini nggak punya kaki deh, dia bisa melayang. Nggak salah lagi, dia pasti hantu. Masa burgernya kayak gini? Itu sih jelas makanannya zombie. Dan cewek ini pasti pencuri. Cincin berlian yang dia pakai kegedean tuh. Selain itu, perhiasannya terlihat paling mencolok di antara tamu lain. Setelah berhasil ngebuka pintu selanjutnya, Miko dapat pertanyaan lain. Aku terlihat datar, tapi sebetulnya dalam. Di dalam diriku bersemayam kerajaan, aku bisa melenyapkan, bisa juga memberi penghidupan. Parasku sangat menawan, tabiatku sangat tenang, tapi juga bisa marah dan bisa mengacaukan. Tanpa secuil hati pun, aku bisa memberi kesenangan, apalagi kebebasan. Siapapun tak bisa memilikiku, tapi aku melingkupi semua hal yang kamu miliki. Apakah aku? Wah, Miko berhasil mecahin teka-tekinya tuh. Berarti dia boleh masuk ke ruangan selanjutnya. Tapi tadi dia jawab apa ya? Jawabannya, laut. Yeay, pintu selanjutnya udah ketemu. Tapi Miko nggak bisa ngebuka pintu itu. Kemudian, dia ngelihat kunci elektronik dan peta labirin yang nempel di dinding. Suara itu bilang kalau Miko harus mecahin teka-tekinya dulu biar bisa ngebuka pintunya. Apa kamu bisa bantu? Kalau berhasil melalui labirin ini dari awal sampai akhir, Miko akan ngelihat angka 6251. Jadi, dia harus memasukkan angka itu sebagai kode. Saat masuk ke ruangan berikutnya, Miko melihat brankas. Suara itu menginstruksikan Miko untuk ngebuka brankasnya. Tombol mana aja yang harus dia tekan? Jawaban teka-teki ini berupa 3 warna. Pin plus K jadi pink, Y plus T jadi white alias putih, dan brow alias alis plus N jadi brown atau coklat. Brankas ini langsung ngebuka setelah Miko mencet tombol yang tepat. Dan ternyata di dalamnya cuma ada 1 koin kecil. Di ruangan berikutnya nggak ada banyak perabot, di situ cuma ada mesin penjual otomatis jadul. Miko kemudian mendekatinya dan melihat kunci kecil di dalam mesin. Tiba-tiba dinding di situ mulai berguncang dan ruangannya makin sempit. Suara itu meminta Miko agar tetap berhati-hati karena mesin itu rusak dan beberapa kabelnya telah putus. Tombol mana yang harus Miko tekan agar dia bisa keluar dari ruangan ini? Dia harus memakai koin dari tantangan tadi untuk menekan tombolnya. Lalu suara itu meminta Miko untuk nyari gambar unik di pola ini. Bantuin Miko dong!
Gambar pasangan ini kelihatan paling beda. Di ruangan berikutnya, Miko ketemu wanita ramah bernama Bu Jasmine. Bu Jasmine kesal karena rumahnya telah dibobol maling. Jadi Miko perlu nyari malingnya dan dia ngecek seisi TKP dan menginterogasi 3 saksi. Petugas kebersihan Sarah bilang kalau pekerjaannya udah selesai jam 11 malam. Kemudian dia pulang. Bondan, seorang pejalan kaki, mengatakan kalau dia ngelihat sosok bertopeng di jendela rumah Bu Jasmine. Karina, tetangganya, baru pulang dari rumah pacarnya di luar kota. Siapa yang udah bohong? Bondan, dia kan cuma orang lewat yang baru pertama kali tahu Bu Jasmine. Kok dia tahu jendela rumah Bu Jasmine sih? Malam semakin larut, tapi misi aneh Miko belum selesai juga. Dia memasuki toko perhiasan dan pemiliknya ngasih tahu tugas Miko berikutnya. Seseorang telah membobol toko ini dan mengambil berlian paling mahal. Tapi untungnya, si pencuri meninggalkan sidik jari di pecahan kaca. Ada 3 tersangka, yaitu manusia serigala, elf, dan zombie. Bantu Miko nangkep pencurinya ya. Berlian itu pasti dicuri oleh elf. Di antara 3 tersangka, cuma dia yang punya sidik jari mirip manusia. Pintu berikutnya membawa Miko ke laboratorium nyeremin. Di situ ada ilmuwan nyentrik yang lagi main game aneh dengan pasiennya. Si ilmuwan meminta pasiennya milih 1 obat. Kapsul pertama berisi vitamin, kapsul kedua berisi obat tidur. Dan anehnya, ilmuwan itu selalu memanipulasi pasiennya agar milih obat kateki lain. Ismi harus bisa menjawabnya kalau dia pengen pulang. Wanita tua itu kemudian menulis deret angka, yang ternyata punya 2 keistimewaan. Memangnya seistimewa apa sih? Deret itu terdiri dari semua angka, dan semua angkanya disusun sesuai urutan abjad. Bu Christine tiba-tiba pingsan saat dia mau ke bank. Citra kebetulan sedang lewat saat dia melihat wanita terkulai pingsan di sisi jalan. Citra kemudian menghubungi ambulans dan polisi, dan Bu Christine segera sadar. Tapi ternyata seseorang telah mencuri uangnya. Dan tak lama kemudian, polisi menetapkan 3 tersangka, yaitu Citra dan 2 pejalan lain yang bernama Tio dan Muksin. Siapa pencurinya? Di sepanjang jalan ada jejak kaki 3 orang yang mengarah ke tubuh Bu Christine. Jejak pertama milik Bu Christine sendiri dan yang satunya milik Citra. Tapi ada juga 2 garis paralel yang berasal dari kursi roda. Jadi pencurinya pasti pakai kursi roda tuh. Siapa lagi kalau bukan Muksin? Bu Fira lapor polisi karena tetangganya Tony telah nyuri arca emasnya. Dia bilang, "Saya lagi ngebersihin debu di lantai atas dan tiba-tiba ada suara berisik yang bersumber dari pintu depan. Saat saya ngintip lewat jendela, tetangga sebelah terlihat keluar dari rumah ini. Saya langsung turun ke lantai bawah dan ternyata arca emasnya telah dicuri, Pak." Tapi menurut pengakuan Tony, saat itu dia nggak lewat rumah Bu Fira. Jadi Pak Polisi harus percaya sama siapa nih? Sama Tony dong. Suara vakum cleaner sangat berisik, jadi Bu Fira nggak akan mungkin bisa mendengar suara di pintu depan dari lantai atas. Sari lagi ngerayain pesta ulang tahun. Dia tahu kalau kakaknya lagi berduaan sama cewek di dalam kamarnya. Tapi Sari nggak tahu pasti siapa orangnya. Karena super kepo, dia rela nunggu sampai mereka pergi biar dia bisa masuk ke kamar kakaknya sampai nemu petunjuk. Di pesta itu cuma ada 3 cewek, yaitu Yasmin, Winda, dan Sylvia. Jadi Sari langsung bisa nebak siapa yang dipacari kakaknya itu. Apa kamu juga tahu? Sylvia, lihat aja tuh, di kamar kakaknya ada jaket. Sylvia juga memakainya saat ikut pesta. Dari sejumlah foto berikut, cari semua keanehannya ya. Kamu udah siap? Langsung aja kita mulai dari foto pertama. Engsel dan handle pintunya ada di sisi yang sama tuh. Mana bisa dibuka kalau masangnya begitu? Kalau gambar ini gimana? Ada yang aneh nggak sih? Cewek ini nggak pakai kalung, tapi di dalam cermin ada gambar kalungnya. Gimana dengan gambar ini?
Posisi angka 9 dan 11-nya ketuker tuh. Harusnya dibalik dulu. Yang ini pasti gampang, tapi kamu perlu jeli. Betul, gak ada lampu merahnya. Lara sedang mengadakan ekspedisi ke gurun selama sebulan. Jaringan internet di situ super lemot, jadi dia gak bisa sering-sering chattingan dan teleponan sama cowoknya. Tapi suatu hari, mereka bisa video callan, dan obrolan mereka malah berakhir menyedihkan. Lara langsung minta putus. Kenapa gitu? Kamu perlu ngelihat detail di belakang tuh. Kelihatan banget sih kalau cowok Laras lagi dinner sama cewek lain. Gelasnya ada dua, dan di salah satu bibir gelasnya ada bekas lipstik. Sony lagi main-main bareng temennya di taman, tapi mereka harus segera pulang karena hujan mulai turun. Sony bergegas pulang karena dia nggak bawa jas hujan maupun payung. Tapi setelah hujan-hujanan selama 10 menit dan akhirnya sampai rumah, rambut di kepalanya nggak basah sama sekali. Gimana mungkin? Sony gundul. Di dunia paralel, Bu Sinta lagi ngebujuk anak gadisnya Amel untuk pergi ke pesta. Tapi Amel pengen ngerjain PR aja. Kan aneh. Bu Sinta sampai rela beli gaun cantik untuk anak kesayangannya itu. Tapi lagi-lagi, Amel tetap gak mau. Bu Sinta gak mau nyerah, jadi dia menjanjikan kalau Amel pergi ke pesta, dia akan ngebolehin anaknya itu ngerjain PR selama 16 jam setiap hari dalam waktu sebulan full. Kemudian Bu Sinta pergi ke pesta sendiri, dan setelah pulang, dia tahu kalau Amel nggak ikut ke pesta. Kok dia bisa tahu? Gaun baru Amel masih ditempeli label harga. Berarti dia belum memakainya. Vita punya kakak super jenius dan usil yang selalu bikin jebakan di basement. Suatu hari Vita masuk ke basement untuk ngambil cucian. Setelah dia sampai di dalam, pintunya langsung terkunci dan gak bisa dibuka. Di situ ada 3 tombol dan Vita tahu salah satunya bisa dipakai untuk ngebuka pintu. Tapi 2 tombol lain bisa menyetrumnya. Untung kakaknya masih mau nolongin dengan ngasih petunjuk. Tombol mana yang harus Vita pilih agar dia bisa keluar dari situ? Kalau semua hurufnya disusun dengan benar, kamu akan melihat tulisan tombol ungu. Berarti tombol yang ini. Bu Hesti datang ke kantor polisi untuk minta mereka ngecekin suaminya, Pak Hendra. Dia bilang suaminya ada di kantornya saat dia menelepon. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara orang jatuh yang diduga sebagai suaminya. Dan sekitar 10 detik kemudian, dia menutup telepon tanpa bilang apa-apa. Bu Hesti meneleponnya lagi, lalu datang ke kantornya, tapi Pak Hendra nggak membukakan pintu. Petugas segera datang ke TKP dan melihat pria itu sudah pingsan. Dia tahu Pak Hendra nggak sendirian di situ saat insiden tersebut terjadi. Kenapa gitu? Beberapa saat sebelum restoran ini dibuka, seseorang telah nyuri semua uang di dalam kantor. Detektif segera datang untuk melakukan interogasi. Si Koki bilang dia lagi sibuk banget, jadi dia nggak punya waktu untuk jalan-jalan ataupun mengamati sekitar. Petugas keamanan bilang dia lagi di kamar mandi dan nggak mungkin nyuri. Lalu si pelayan menjelaskan, dia sempat ngelihat seorang pelanggan yang berjalan menuju kantor. Tapi dia cuma ngebiarin aja. Pelayan itu kemudian ditangkap karena telah mencuri uang. Kenapa bisa gitu? Restoran itu masih tutup, jadi pelanggan mereka pasti belum datang. Kartika terbangun di ruang bawah tanah, dia pun langsung nyoba kabur, tapi pintunya kekunci. Tiba-tiba di dekatnya ada jam dinding yang mulai berdetak, dan katanya akan ada ledakan dalam waktu setengah menit kalau dia nggak bisa nemu passwordnya. Tapi passwordnya itu cuma terdiri dari 1 angka, dan Kartika cuma boleh salah nebak 2 kali. Untungnya dia punya petunjuk, cewek itu langsung nyoba angka 6 dan 0, tapi masih salah. Dia harus nebak angka berapa ya? Dia perlu mengamati jamnya. Saat jarumnya menunjuk ke angka 1, berarti durasinya 5 menit. Dan saat menunjuk ke angka 2, artinya 10 menit dan seterusnya. Jadi, 12 sama dengan 0.
Saat hujan malam-malam, Poppy pergi ke rumah cowoknya untuk ngembaliin hoodie miliknya. Beberapa menit setelah masuk rumah, dia baru ingat kalau mobilnya belum dikunci. Dan setelah ngecek lagi, dia lapor polisi karena laptop yang ada di kursi belakang telah dicuri. Tapi petugas malah bilang kalau Poppy udah ngarang cerita. Kenapa gitu? Pintu mobil Poppy cuma ada dua, jadi nggak akan ada kursi belakang. Trio bule ini sudah sahabatan sejak lama. Mereka bernama Mbak Brown, Mbak White, dan Mbak Green. Mereka datang ke restoran untuk ngerayain wisuda mereka. Mbak White tiba-tiba mengamati satu fakta seru, kemudian dia bilang, "Wah, warna kita ada di baju kita nih. Tapi kok semuanya nggak pakai warna yang pas?" "Iya, bener banget, Virginia White." Jawab cewek yang pakai gaun ijo. "Apa kamu bisa nebak masing-masing nama dan warna bajunya?" Si Mbak White cuma bisa mengenakan gaun ijo atau coklat. Dan karena cewek yang berbaju ijo menanggapi ucapannya, Virginia White pasti pakai baju coklat. Jadi, cewek yang pakai baju ijo pasti Mbak Brown, dan cewek berbaju putih itu pasti Mbak Green. Mira pengen ngasih hadiah istimewa di ulang tahun papanya, tapi cewek itu nggak punya ide sama sekali. Lalu Mira diam-diam nyalain komputer papanya untuk ngecek produk yang telah disimpannya di keranjang belanja online. Tapi komputer itu malah di-password dan Mira nggak tahu passwordnya. Apa kamu bisa ngebantu Mira? Lihat meja komputernya deh. Di situ ada catatan berisi beberapa kata typo yang kemungkinan memang disengaja. Huruf apa aja yang salah eja? Coba cari satu persatu ya. P pada kulpas, U pada kupi, Z pada kertas, R pada cataran, dan M pada makaman. Kalau semua huruf ini digabung, passwordnya menjadi P, U, Z, R, M. Nanda bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah klub. Dia bertugas untuk ngecek kartu identitas calon pengunjungnya. Dan dia nggak boleh ngebiarin orang yang mencurigakan masuk ke klub. Oke, langsung mulai aja. Dia kelihatan baik-baik aja kok, jadi sebaiknya dibolehin masuk aja. Kalau yang ini gimana? Jangan biarin dia masuk dong, bulan dan tanggalnya kebalik tuh. Pasti SIM palsu, coret. Oke, pengunjung selanjutnya. Perhatiin baik-baik ya. Boleh masuk apa enggak nih? Di dalam foto, cowok ini punya tato di lehernya. Tapi ternyata dia nggak punya tato tuh. Bikin curiga kan? Sebaiknya jangan biarin dia masuk. Lanjut ke pengunjung berikutnya. Menurutku dia oke-oke aja. Tapi cewek ini gimana ya? Dia kelihatan normal-normal aja kan? Boleh masuk? Oke, kita lanjut. Boleh masuk apa enggak nih? Wah, kata tanggal lahirnya kok bisa typo sih? Dokumen resmi nggak mungkin salah ketik. Jadi SIM ini pasti palsu. Sebaiknya jangan biarin dia masuk. Dua kakak beradik ini bernama Mela dan Bella. Mela suka banget ngoleksi baju bagus dan Bella selalu minjem barang Mela tanpa izin. Saat Mela mau pergi ke pesta, dia nggak nemu baju atasan favoritnya. Kemudian dia ngetuk pintu kamar adiknya untuk nanyain. Bella langsung ngebukain pintu, tapi dia segera menutupnya setelah tahu kalau Mela mencarinya. Beberapa saat kemudian, Mela masuk ke kamar adiknya dan mulai nyari baju atasannya. Karena nggak nemu barang yang dicari, dia segera keluar. Sembari keluar kamar, dia ingat sesuatu dan langsung nemu baju atasannya. Memangnya baju yang dia cari ada di mana? Mela ingat saat Bella ngebukain pintu. Resleting hoodie-nya masih ngebuka, tapi setelah dia nutup pintu, Bella juga nutup resletingnya. Baju atasan itu lagi dipakai Bella. Saat lagi jalan-jalan di tengah hutan, Aryo nemu rumah besar. Setelah dia melangkah masuk, pintu di belakangnya langsung kekunci. Di depannya ada 3 pintu, di balik pintu pertama ada ruangan berisi gas beracun. Kalau Aryo berani lewat situ, kulitnya akan langsung meleleh. Di balik pintu kedua ada serigala lapar. Di belakang pintu ketiga ada jendela tapi nggak ada tangga. Gimana Aryo bisa nyelamatin diri dari situ?
Sebaiknya pilih pintu ketiga aja. Dia kan baru aja masuk rumah. Berarti posisinya masih ada di lantai pertama. Dan untuk keluar dari jendela, dia nggak perlu pakai tok warkopnya semakin rame. Para pejalan kaki akan ngasih tahu kalau lenteranya kurang dua. Dan biasanya mereka juga akan pesen kopi di situ. Tommy langsung naruh sandwich pesanannya di atas meja karena perlu cuci tangan dulu di kamar mandi. Saat balik lagi, dia ngeliat tiga orang sudah berdiri di dekat mejanya. Wah, sandwich dia hilang kemana ya? Apa kamu bisa nebak orang yang udah makan sandwich Tommy? Cowok ini, mulutnya belepotan kena remahan roti tuh. Tommy akhirnya naik bus biar segera sampai di laboratorium. Tapi begitu duduk, dia ngelihat vampir di antara para penumpang. Apa kamu bisa melihatnya juga? Cewek ini, dia pakai hoodie kedodoran supaya kulit sensitifnya terlindung dari sinar matahari. Tapi nggak cuma itu aja, lihat ke bawah deh, dia juga nggak punya bayangan. Saat Tommy mau membayar tiket, dia baru ingat kalau dompetnya ketinggalan di warung kopi. Untungnya si sopir bilang, "Saya nggak akan lapor polisi kalau kamu bisa jawab teka-teki ini." Tommy mengangguk setuju, kemudian ngedengerin petunjuknya. "Aku akan ngeluarin suara keras saat berubah bentuk, dan setelah berubah, aku semakin besar, tapi lebih ringan. Siapa aku? Apa kamu juga tahu?" Jawabannya, popcorn. Tommy kembali ke warung kopi untuk ngambil dompetnya lagi. Joshua, barista di situ, bilang kalau dia nggak ngelihat dompet itu. Shirley, si pemilik warkop, mengatakan kalau dia baru aja ngelihat pelanggan mencurigakan yang membawa dua dompet. Lalu Bayu, si pelanggan yang punya dua dompet, bilang kalau itu dompet istrinya. Siapa yang udah bohong? Si barista, lihat kakinya deh, dia lagi nginjek dompet Tommy. Shirley dan Joshua nggak mau ada campur tangan polisi, jadi Tommy nawarin mereka untuk main game aja. Lalu dia bilang ke si barista begini, "Aku nggak akan lapor polisi kalau kamu bisa mecahin teka-teki ini. Makin banyak yang kamu ambil, makin banyak juga yang tertinggal. Apaan ya?" Sayangnya barista itu nggak bisa ngasih jawaban yang benar, jadi dia harus dijebloskan ke penjara. Kalau kamu nebaknya apa? Jawabannya, langkah kaki. Karena waktunya udah sangat mepet, Tommy perlu pergi ke laboratorium itu dengan naik taksi. Tapi aplikasinya bermasalah dan malah ngirimin labirin aneh ke ponselnya. Di situ juga ada petunjuknya yang berbunyi, kalau kamu pengen tahu plat nomor taksimu, pecahin teka-teki ini. Apa kamu bisa ngebantu Tommy? Kalau kita ngikutin rute labirin ini dari awal hingga akhir, akan ketemu angka 517. Setelah nemu taksi pesenannya, Tommy langsung pergi. Si sopir berhenti di tengah jalan dan ngeluarin gadget yang aneh. Dia ngebuka portal yang bisa mindahin Tommy ke puncak gunung. Di situ, Tommy ketemu sama kembaran jahatnya dari dunia paralel. Dan kembarannya ini menginginkan kotak yang dia bawa. Tommy nyoba kabur dari situ, tapi malah jatuh ke gua es dengan 3 terowongan. Di dalam terowongan pertama, ada singa gunung yang kelaparan. Terowongan kedua dihuni kelelawar penghisap darah manusia. Lalu, di terowongan ketiga, puluhan penyihir jahat udah siap menunggunya. Terowongan mana yang harus dia pilih? Yang kedua, kalau siang bolong begini, kelelawarnya pasti masih tidur. Sesampainya di desa kecil di tengah hutan, dia ngumpet di sebuah pondok. Tapi kemudian, dia ngelihat penampakan serem dan langsung kabur dari desa itu. Emang dia ngelihat apa sih? Sarung tangannya malah kelihatan kayak tangan tuh. Pondok ini kemungkinan besar dihuni zombie, bukan manusia.
Tommy akhirnya sampai di pinggir jalan, dia nyetop truk yang lewat agar si sopir mau mengantarnya ke bandara terdekat. Tapi sopir itu malah nantang Tommy buat mecahin teka-teki dulu. Aku dikenal sebagai pembawa sial saat terlihat dalam gelap, tapi aku gak suka hujan. Dan yang jelas, kamu gak akan bisa mendengarku menggonggong. Siapa aku? Duh, Tommy harus jawab apa ya biar dapet tumpangan? Dia cuma perlu bilang kucing hitam. Di bandara, Tommy beli tiket pesawat menuju Jakarta. Tapi uangnya nggak cukup. Dan tiba-tiba Lily yang berprofesi sebagai blogger dan influencer terkenal ngajak Tommy ke lounge kelas bisnis. Dia lagi ngerayain ulang tahun bareng temen-temennya. Tapi sayangnya, pisau ajaib mereka cuma bisa dipakai untuk motong 3 kali. Mereka nggak tahu cara ngebagi kue itu biar jadi 8 potong. Apa kamu bisa? Mereka perlu motong kuenya jadi 2 dulu, kemudian potong lagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Kalau udah, potong bagian tengah kue secara melintang hingga terbentuk 2 tumpukan. Semua orang di situ akhirnya bisa dapat kue, kecuali Tommy. Tapi Lily memberinya hadiah yang lebih mewah dengan... Duo sahabat Karin dan Astri mau piknik bareng ke Italia. Dan untungnya, harga tiket pesawat mereka lagi murah. Pesawat mereka dijadwalkan akan berangkat jam 10 pagi. Tapi bandara yang mereka tuju ternyata salah. Jadi, mereka cuma punya 2 alternatif. Ngeluarin uang 1,5 juta rupiah untuk beli tiket kereta ekspres ke bandara yang benar, atau beli tiket penerbangan selanjutnya seharga 6 juta rupiah kemudian nunggu di situ. Mereka harus gimana ya? Sebaiknya pilih opsi kedua aja. Lihat jamnya deh. Sekarang udah jam 10 kurang 5 menit. Boarding penerbangan mereka pasti udah kelewat. Jadi mereka nggak akan sampai di bandara tepat waktu meski naik kereta ekspres. Karin dan Astri akhirnya beli tiket pesawat lagi. Kemudian, mereka berjalan menuju ke restoran bandara untuk beli kopi. Tapi ada hal aneh yang bikin nyali Karin jadi ciut. Dia langsung minta temannya untuk segera pergi dari situ. Memangnya Karin ngeliat apa sih? Cewek ini sebetulnya zombie. Duh, kok petugas keamanan bisa ngelolosin dia ya? Setelah keduanya sampai di atas pesawat, semua kursi ekonomi sudah ditempati. Karin dan Astri kemudian ditawari untuk duduk di kelas bisnis. Di dekat mereka ada 3 penumpang lain. Saat pramugari menghidangkan jus segar, seorang penumpang mulai bisik-bisik. Mereka beruntung banget. Rupanya, mereka akan terbang dengan miliarder terkenal asal Italia. Memangnya penumpang mana sih yang beneran jadi miliarder? Cewek glamor ini memang sangat meyakinkan. Tapi kok aneh ya? Orang kaya masa pakai blazer polyester 100%? Cowok ini kelihatan sangat elegan. Tapi sepatunya pasti murah tuh. Udah butut lagi. Nah, cowok nyentrik ini pasti miliardernya. Meskipun pakaiannya kasual, jam tangan emasnya kelihatan super mahal. Cewek glamor itu mulai ngobrol dengan Karin dan Astri. Dia bilang, dia baru aja liburan di pulau eksotis bareng teman-temannya. Dia juga ngeliatin sejumlah foto ke mereka. Saat cewek itu ke kamar mandi, Astri bisik-bisik ke Karin. Dia tuh bohong banget. Foto editan doang dipamer-pamerin. Gimana Astri bisa tahu? Kamu perlu merhatiin bayangan di dalam foto. Semuanya kelihatan asli, tapi gambar ini nggak ada bayangannya. Saat si cewek glamor minum jusnya, dia mulai terbatuk-batuk. Tiba-tiba, dia pingsan dan langsung jatuh ke pangkuan si miliarder. Cowok itu udah mau minta tolong kru kabin, tapi Karin mencegahnya. Dia bilang, cewek itu cuma pura-pura. Kok dia bisa tahu?
periksa aja isi tasnya. Di dalamnya ada banyak foto si miliarder dan artikel majalahnya. Dia juga punya tato bergambar cowok itu di kakinya. Wah, ternyata dia udah terobsesi banget sama si miliarder. Saat jam makan siang, miliarder itu ngajak Karin main game. Di situ ada 3 kotak dan salah satunya berisi makanan. Di dalam kotak juga ada 3 pernyataan, tapi cuma salah satunya yang paling benar. Bantu Karin nyari tahu kotak yang berisi makanan ya. Kalau makanannya ada di kotak pertama, berarti akan ada 2 pernyataan benar. Kalau makanan itu ditaruh di kotak ketiga, 2 pernyataannya juga akan benar. Tapi kita cuma perlu 1 pernyataan benar. Jadi, makanan itu pasti ditaruh di kotak kedua. Setelah ngebuka kotaknya, ternyata Karin dapat makanan enak. Si miliarder juga bilang, "Selamat, kamu dapat hadiah 100 miliar rupiah. Mat piknik." Karin dan Astri sudah sampai di kota Roma, dan keduanya perlu ngambil barang bawaan mereka. Ternyata koper Astri kelihatan sama kayak 2 penumpang lain. Akibatnya, mereka mulai cekcok. Apa kamu bisa nentuin pemilik dari ketiga koper itu? Koper pertama pasti punya cewek ini, karena di situ ada banyak bulu anjing. Koper ini dipasangi stiker bintang. Kamu udah ngeliatin ini di tas Astri kan? Dan koper terakhir milik cowok ini. Karena Karin dan Astri udah jadi orang kaya, mereka mau nyari agen properti biar bisa nyewa villa mewah. Rencananya, mereka mau liburan di villa itu. Si agen langsung nunjukin 3 rumah. Apa kamu bisa ngebantu mereka milihin rumah yang paling pas? Di rumah pertama ada kecoaknya. Pasti mereka nggak akan betah kan tinggal bareng hewan kecil ini? Rumah kedua kelihatan usang dan dindingnya mulai retak-retak. Sebentar lagi pasti ambruk. Nah, rumah ketiga ini yang kelihatan cukup bagus. Kolam renangnya memang kotor sih, tapi gampang dibersihin kok. Karin dan Astri keluar villa untuk nyari angin segar. Setelah mereka kembali, paspor mereka yang cerdas. Cowok yang di sebelah kanan, nyiram bunga pas lagi hujan, yang bener aja. Bu Vera ngajar matematika di sekolah A. Semua murid diminta untuk ngumpulin PR mereka biar bisa ikut ujian komputer. Setelah itu Bu Vera mengoreksi tugas mereka dan dia tahu kalau jawaban PR kedua siswanya kelihatan sangat mirip. Salah satu dari mereka pasti udah nyontek nih. Bu Vera mencurigai Aska dan Heru. Tapi siapa ya yang udah nyontek? Aska, tangannya masih belepotan tinta tuh. Mungkin dia baru ngerjain PR-nya di sekolah sebelum jam pelajarannya dimulai. Pak Rio baru pulang dari lembur saat istrinya masih bangun. Dia langsung menyapanya dan siap-siap tidur. Wanita itu curiga suaminya telah berselingkuh. Makanya dia mau mastiin dengan ngecek saku celananya. Keesokan harinya, dia bilang ke suaminya kalau pria itu telah selingkuh. Kenapa gitu? Di saku celananya ada kunci rumah lain. Padahal kunci rumah mereka udah tergantung di dinding. Itu pasti kunci rumah orang lain. Asri ngundang teman-temannya ke pesta ulang tahunnya dan karena males datang ke acara itu, Liliana bilang kalau mamanya lagi ngehukum dia untuk bersih-bersih kamar. Meskipun sedih, Asri nggak bisa maksa juga kan? Nah, sebagai gantinya, Liliana ngajak Asri main ke rumahnya untuk belajar bareng dan nobar drakor. Asri akhirnya mau, tapi setelah sampai di rumah Liliana, dia tahu kalau temannya itu udah bohong. Kok dia bisa tahu?
kamar Liliana masih berantakan. Kalau sebelumnya udah dirapihin, harusnya sih masih rapi. Seorang penulis terkenal tinggal sendirian di rumah besarnya dan dia nggak pernah keluar rumah. Di situ dia cuma ngobrol dengan koki, tukang kebun, dan petugas kebersihan. Suatu hari sebelum jam sarapan, petugas kebersihan ngeliat wanita itu pingsan di kamarnya karena diracun. Kemudian dia segera menghubungi polisi dan polisi langsung menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Saat itu si koki lagi nonton video masak-masak di channel YouTube. Petugas kebersihan bilang dia baru aja mau mulai kerja paginya saat ngeliat wanita itu pingsan. Dan tukang kebun lagi nanam bunga di kebun. Siapa yang udah meracuni wanita itu? Pelakunya pasti koki ini. Insiden itu terjadi sebelum sarapan, tapi dia nggak masak sama sekali karena udah tahu wanita itu nggak akan sarapan. Di hari libur, teman Ariana mengajaknya camping. Meskipun gak suka camping, Ariana gak mau jujur kalau dia lebih suka rebahan di rumah sambil nonton TV. Jadi dia ngarang cerita kalau orang tuanya ngajak dia jalan-jalan ke Yunani. Padahal sebenarnya, dia cuma rebahan di rumah sambil nonton TV. Beberapa saat kemudian, orang tua Ariana mengirimi foto liburan mereka. Dia langsung edit foto itu dan mengirimnya ke teman-temannya. Mereka akhirnya tahu kalau Ariana gak liburan ke Yunani. Gimana caranya? Ariana nambahin foto dirinya ke foto liburan orang tuanya dan temennya tahu kalau foto kedua orang tua Ariana punya bayangan tapi fotonya sendiri nggak ada bayangannya. Haris bekerja di SPBU yang berlokasi di pinggiran kota dan suasana di situ sangat tenang dan sepi. Suatu hari 3 pelanggan datang ke SPBU, pelanggan pertama membeli minuman, yang kedua membeli coklat batang, dan pelanggan ketiga cuma beli bensin. Karena tahu salah satu dari mereka udah berbuat jahat, Haris langsung lapor polisi. Memangnya siapa sih penjahatnya? Dan gimana Haris bisa tahu? Cowok yang di tengah megang uang $25. Uang itu nggak beredar, jadi dia pasti udah malsuin uangnya. Setelah sekian lama nunggu, akhirnya Anneke bisa liburan pada tanggal 17 September. Dia cuma tinggal sendirian, jadi perlu nitipin kucing dan semua tanaman hiasnya ke rumah temennya. Tepat pada tanggal 27 September, Anneke pulang, tapi setelah masuk rumah, dia tahu kalau rumahnya telah dimasuki orang lain saat dia pergi. Gimana Anneke bisa tahu? Dia cuma tinggal sendirian kan, tapi tanggal di kalendernya udah berubah. Dia pergi liburan pada tanggal 17 September dan sekarang tanggalnya udah berubah jadi 27. Pada zaman dahulu kala, sepasang sejoli Hendra dan Karina menjalin hubungan tanpa restu orang tua mereka. Suatu hari orang tua Karina minta pindah ke kota lain, tapi mereka nggak nyebutin secara spesifik nama kotanya. Hendra dan Karina tahu kalau kota itu pasti salah satu dari dua kota besar di dekat situ. Di sebelah kiri stasiun ada Bandung dan di sebelah kanannya ada Bogor. Karina ngasih tahu Hendra kalau dia akan melempar sialnya saat keretanya berangkat supaya Hendra bisa tahu kota tujuan kekasihnya. Sesaat kemudian, Hendra bisa nemu sial itu. Ke kota mana kereta itu melaju? Benda yang terlempar keluar kereta akan jatuh berlawanan arah dari lajunya. Karena Hendra nemu sialnya di sebelah kanan stasiun, berarti kereta itu menuju ke Bandung yang ada di sebelah kiri. Ceritanya masih bersambung loh. Jadi beberapa bulan kemudian, Hendra menemui Karina di Bandung dan mereka hidup bahagia selamanya.